있잖아. 그럼 지성진 씨는 양단에서 일단 스카우트 모집입니다. 네. 고맙습니다. 야, 들어와. 들어와겠습니다. 맞지? 라 그래도 어. 나중에 알아. اللهم افتح اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو الخاتم لما سبق ناصر الحق أشهد أن لا إله إلا المستقيم وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكاء بكو مكسورات. سامو kita sambung ni hari tu muka surat 8. Sebelum ni kita dah belajar minggu lepas kita dah belajar apa? Kaunuhu ta'ala muridan kan? Kaunuhu ta'ala muridan maksud dia apa? Keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak dan menentukan. Yang tu adalah sifat wajib bagi Allah yang dimaksudkan dengan kaunuhu muridan. Mustahil pula. Mustahil juga. Mustahil tu pula. Mustahil bagi sifat kaunuhu muridan apa? Kaunuhu ta'ala karihan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Ha, yang tu dah sifat mustahil. Karihan dengan muridan. Muridan maksud dia menentukan atau berkehendak dan menentukan. Karihan maksud dia dipaksa. Jadinya yang tu adalah pengajian kita yang minggu lepas. Hari ni buka muka surat 8. Tajuk yang baru iaitu Kaunuhu Ta'ala Aliman. Lawannya Kaunuhu ta'ala jahilan. Nah, saya tengok apakah yang dimaksudkan dengan Kaunuhu ta'ala aliman tu apa? Maksud dia keadaan Kaunuhu ta'ala aliman. Ertinya Kaunuhu ta'ala aliman. Tengok betul eh. Aliman dia macam mana? Ertinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita mengetahui. Allah mengetahui apa? Apa sahaja yang berada di langit dan di bumi, apa saja Allah mengetahui apa. Macam-macamlah Allah tahu. Allah tahu apa yang kita tahu. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Allah tahu apa yang kita tak tahu pun Allah tahu. Kita tak tahu, kita tahu. Ha, tiga peringkat. Itu kata Allah Ta'ala itu maha mengetahui, yang mengetahui. Dalil mengatakan Allah itu bersifat dengan aliman ataupun mengetahui apa? Auzubillah. Apa dalil dia? Firman Allah Ta'ala, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha 'alimul 'alimu ghaibi was ghaibis samawati wal ardh, innahu 'alimun bidzatis sudur fatir. Ayat 38 maksudnya sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia, ghaibi, ghaibi segala rahsia di langit dan di bumi. Ghaibis samawati wal ardh, samawati langit, wal ardi bumi. Innahu alimun, sesungguhnya ia mengetahui
akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada bizati sudur. Yang tu adalah dalil ataupun kita panggil dalil lah. Dalil ataupun bukti mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu sifat dengan kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Okey, seterusnya. Sifat yang tu adalah sifat wajib. Tengok sifat mustahil tak bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah iaitu kaunuhu ta'ala jahilan. Dah kata sifat wajib bagi Allah itu aliman kan? Jadinya mustahil bagi Allah itu bersifat berkeadaan atau keadaan mustahil bagi Allah Ta'ala itu keadaan berkeadaan Allah Ta'ala itu yang tidak mengetahui. Yang tu adalah sifat mustahil bagi Allah. Dalil dia apa? Yang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui. Assalamualaikum. Bukti apa? Firman Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Maksud dia apa? Ni ada pun dalil, kita katakan dalil mengatakan mengatakan mustahil bagi Allah Ta'ala itu keadaan Allah Ta'ala itu apa? Tidak mengetahui. Wa ma ya'zubu ni maksud apa? Dan tidak akan hilang, lenyap ar-rabbika dari pengetahuan Tuhanmu, Tuhan kita lah, sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan. Misqala zarrah ni apa? Sehalus-halus atau seringan-ringan. Zarrah, seringan-ringan. Fil ardi, yang ada di bumi atau di langit. Wala asghara, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. Kita apa? Al-Quran. Kitab Mubin. Kitab Mubin ni kitab Al-Quran lah. Kitab yang terang lagi nyata. Yang ni adalah dalil berkaitan dengan mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan apa tu? Keadaan Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil bagi keadaan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui. Ini adalah dalil mengatakan keadaan mustahil lah bagi Allah itu bersifat dengan tidak mengetahui. Okey, mustahil. Ni dia punya, dia buat penerangan sikit. Mustahil bagi Allah tidak mengetahui apa yang ada di dunia ini kerana semua yang berlaku adalah dengan kekuasaan dan pengetahuannya. Pengetahuan Allah lah. Jadi mustahil lah bagi Allah tidak mengetahui. Walaupun satu ustaz yang kata tu, Allah, kalau kita tengok, kita nak cuba tengok benda yang kita nak perhalusi dia. Contoh kita nak perhalusi benda yang Allah tahu. Contoh Allah tahu setiap kita bayangkan, kita buat contoh hujan yang jatuh kan, hujan yang itu, setiap titisan hujan tu Allah tahu. Titisan tu nak jatuh kat mana? Jatuh kat bumbung rumah awak ke? Jatuh atas kepala awak ke? Jatuh atas kereta ke? Jatuh atas tanah ke? Nak jatuh kat mana ke? Tanah tu sekian-sekian kat mana? Allah dah tetapkan tempat dia jatuh kat mana. Yang tu dia katakan sehalus-halus. Itu tak halus lagi, tapi nak beritahu Allah tu sifat pengetahuan Allah tu luas, kita katakan. Kekuasaan dan pengetahuan Allah tu luas. Yang kedua, Allah mengetahui kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan walaupun hanya sebesar zarah. Sebesar zarah ni maksud dia apa? Kecil. Walaupun sikit lah kita kata, walaupun sedikit, sebesar biji kuman juga kita katakan, sebesar biji sawi ke, walaupun kecil macam kuman, tapi Allah boleh tahu sebab Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Yang tu sifat bagi Allah lah. Okey. Seterusnya,
Manusia tidak akan mampu menyembunyikan perkara yang dilakukan olehnya daripada pengetahuan Allah. Dengan manusia kita boleh bagi tahu, kita boleh buat sembunyilah kita punya perbuatan kita, tapi dengan Allah walaupun kita cuba sembunyi takkan boleh. Sebab apa? Keadaan Allah Taala itu yang mengetahui. Tengok dalil dia apa? Alimu ghaibi was samawati wal ardh, segala rasa di langit dan di bumi. Ha, yang ni di langit dan bumi kita pun dah tahu, jadinya rahsia kita ni semua Allah tahu. Walaupun kita tak pernah bagi tahu siapa-siapa, tapi Allah tetap tahu rahsia-rahsia yang kita. Sebab tu kita ni tak boleh apa? Sebab tu kita ni sentiasalah memohon istighfar daripada Allah. Kalau-kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita tak melakukan kesalahan pun, lepas sebelum tidur tu kita istighfar 11 kali, 3 kali ke. Sebab apa? Takut-takut kita pernah buat dosa. Ininya, sebab tu yang kita pentingnya dalam hidup kita ni untuk beristighfar kepada Allah. Istighfar tu maksud apa? Memohon pengampunan daripada Allah. Sofia, muka surat 9, Sofia. Okay. Manusia tidak akan okey, habis. Satu je. Apa? Kaunuhu ta'ala aliman. Okay, yang ni adalah maksud ataupun pengertian kaunuhu ta'ala aliman. Okey, seterusnya muka surat 10. Sikit je ni. Allah sini. Allah mengetahui zahir dan batin manusia. Allah tu saya kata walaupun kita tak pernah cerita ke orang, kita tak pernah beritahu apa-apa, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, semua Allah tahu. Sebab tu saya kata, kita kadang-kadang kita sedar kita buat dosa, terus-terus kita meminta, kita apa, membaca istighfar, iaitu memohon keampunan kepada Allah. Kalau-kalau rasa kita tu tak ada dosa, tetap juga, kalau kita rasa tu mungkin kita pernah buat dosa tapi kita je tak perasan. Jadi malam sebelum tidur tu kita hendaklah beristighfar sekurang-kurangnya 10 ke 11 ke, takut-takut kita ada buat dosa sepanjang pada hari ini. Jadinya waktu sebelum tidur baca doa tidur, baca qul huwallah, baca ayat kursi, semua selawat kepada Nabi, lepas tu yang terakhir sekali istighfar kepada Allah. Takut-takut kita buat dosa. Takut-takutlah. Okey, seterusnya. Apa yang ada di dunia ini semuanya dalam pengetahuan Allah, sama ada perkara itu telah, sedang dan akan berlaku. Yang ini kita maksudkan dengan keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Maksud dia apa? Allah tahu perkara yang telah terjadi. Maksud telah terjadi zaman-zaman dulu kan, zaman Nabi Muhammad tu, zaman-zaman Nabi Adam. Jadi Allah dah tahu perkara itu. Jadinya yang sedang terjadi, Allah tahu kita tengah buat apa ni. Allah tahu kita sekarang tengah belajar apa? Belajar tauhid lah, sifat-sifat Allah. Jadinya Allah tahu apa yang kita tengah buat sekarang. Contoh kita tengah belajar sifat-sifat tauhid ni kan. Jadinya Allah tahu apa yang kita sedang lakukan sekarang. Okey, yang terakhir, dan Allah juga tahu perkara yang akan berlaku, yang tak terjadi, yang tak berlaku lagi lah. Maksudnya Allah tahulah. Sebab apa? Contoh, Allah tahu hari kiamat tu bila. Kita tak tahu kan? Maksudnya kita ni sentiasa apa? Sentiasa pengampunan daripada Allah. Kita kenalah memperbanyakkan ibadat kita. Sebab kita tak tahu kan? Tapi Allah Ta'ala ni Maha mengetahui. Jadinya Allah tahu perkara yang telah jadi, telah berlaku, sedang berlaku macam sekarang ni, tengah belajar kitab tauhid ni, dan yang akan berlaku. Kita tak tahu. Kita ni tak tahu kita ni akan terjadi. Walaupun satu saat kita tak tahu kita akan buat apa selepas satu saat. Yang tu adalah pengetahuan Allah. Allah tahu semua perkara. Berlaku, telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Yang tu adalah... Nah, itu kiamat. Apa? Apa? Tak ada apa.
dan akan berlaku. Okey, melazim tu nampak saya kata melazimi sebutan istighfar. Dan istighfar ni apa? Kita memohon keampunan daripada Allah, iaitu membaca astaghfirullahalazim. Aku memohon pengampunan denganmu ya Allah. Lepas tu saya kata sebelum tidur tu, lepas baca ayat, baca doa tidur, ayat kursi, baca 30, baca selawat kat atas Nabi, baca istighfar sekurang-kurangnya 11 kali. Bacalah 11 kali, 33 kali, macam 100 kali sebelum tidur. Boleh je, kan buat apa dah nak tidur kan. Malam ni cuba, cuba kamu buat sebelum nak tidur, baca istighfar ni sebelum nak tidur. Banyak fadilat, fadilat dia. Banyak kelebihan-kelebihan kalau kita selalu istighfar kepada Allah. Okey. Habis kan? Wallahu a'lamu bis-sawab. Jadi ya, tajuk kita hari ni apa? Kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Sifat jadinya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Makanya mustahil, sifat mustahil pula. Mustahil pula bagi Allah itu. Mustahil itu saya kata apa? Benda tak boleh jadi. Benda takkan ada. Benda takkan ada. Benda takkan ada. Ma la yakbalu fi aqli. Ha. Ma la yakbalu fi aqli. Benda yang kita tak dapat, benda yang tak tak dapat terima. Sifat mustahil adalah sifat mustahil bagi Allah ni apa? Kaunuhu ta'ala jahilan. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan tidak mengetahui. Yang itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Cuba tengok mana buku. Cuba tengok buku latihan, tengok muka surat Tauhid Karihan itu. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Hari tu kamu buat latihan ke soal berapa tah? Tauhid. Ustaz. Saya cek itu latihan kamu buat muka soal berapa tah? Ustaz berlupa. Mana dia? Cuba cek-cek buku-buku, buku latihan muka surat berapa yang kamu last buat. Tahu hari. Muka surat 6. Muka surat 6. 7 dah siap ke semua? Ha? 7 dah siap ke? Hello? Apa? Muka surat 7 dah siap ke buku latihan? Dah, dalam siap. 8, muka surat 8. Dah. Aktiviti 3. Yelah, takkan buku tulis kot. 9. Ha, dah. 9 dah. 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 Ah. Yang tak siap, habiskan muka surat 9. Saya belum buat 10 je. Sebelum bukan tajuk lagi. Yang tak apa. Yang dah siap tak apa. Yang tak siap habiskan muka surat 9. Boleh? Boleh. Muka surat, yang dah siap tak apa. Yang tak siap muka surat 9 eh. Okey. Wallahu a'lamu bissawab. Baca doa habis belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka. Janganlah keluar lagi, nak ambil kehadiran. Okey, assalamualaikum semua. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama.